Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin berbagi tutorial ke teman semuanya cara finishing kayu dengan cara yang sangat sederhana dan hasilnya dijamin sangat kinclong dan mewah seperti kaca. Biar nggak penasaran, langsung tonton videonya. Oke, pertama-tama kita amplas dulu. Kita menggunakan amplas nomor 100. Kita amplas asal saja untuk membersihkan permukaannya, teman-teman. Kita amplas manual saja seperti ini. Oke, setelah semua pengamplasan selesai, kita siapkan epoksi resin clear atau yang disebut biasanya part A dan hardener yang disebut part B, teman-teman. Kita akan aduk epoksi resin dan hardenernya. Ini perbandingan epoksi resinnya 2:1, teman-teman ya. Epoksi resin clearnya 2 dan hardenernya 1. Ini kita menggunakan gramasi timbangan, teman-teman ya. Kita akan aduk sekitar 30 gram epoksi resin clear. Oke, selanjutnya kita kasih hardenernya, berarti sekitar 15 graman, teman-teman. Jadi 2:1 ya. Oke, setelah itu kita aduk sampai benar-benar merata, teman-teman. Jangan sampai tidak rata, teman-teman ya. Lebih baik lama ngaduknya. Oke, semuanya sudah tercampur rata. Dan proses selanjutnya kita kuas saja, teman-teman, ke media kayunya ya. Oke, kita kuas seperti ini. Kita usahakan semua pori-pori kayu sudah tertutup berarti, teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja, teman-teman ya. Teman-teman bisa aplikasikan di meja kayu atau di lemari dan lain-lain. Oke, kita oles-oleskan semuanya sampai benar-benar merata. Dan kita bisa ulang-ulang, teman-teman. Ini epoksi resin clear ini keringnya sangat lama, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu buru-buru ya. Karena nanti keringnya bisa sampai 12 jaman, teman-teman. Ini berbeda dengan resin polyester, teman-teman ya, yang biasanya buat fiberglass. Ini lebih kuat di kayu. Kalau di resin polyester, dia khusus buat serat fiberglass, teman-teman. Kalau ini memang benar-benar kuat. Oke, kita ratakan semuanya. Nah, setelah semua rata seperti ini, teman-teman, kita tinggal tunggu keringnya saja ya. Ini sudah sore dan besok pagi kita lanjut kembali, teman-teman. Kita biarkan saja biar keras sempurna. Oke, setelah 12 jam sudah kering seperti ini, teman-teman. Sudah keras sekali ya.
Semua pori-pori sudah tertutup, cuman masih kasar kelihatannya. Selanjutnya kita akan amplas saja, teman-teman. Oke, kita amplas menggunakan nomor 220. Bisa diamplas menggunakan manual, tapi ini sangat keras, jadi saya menggunakan amplas mesin saja, teman-teman. Oke, sudah mulai rata teman-teman semuanya. Semakin bagus amplasannya, nanti finishingnya hasilnya akan semakin bagus teman-teman. Oke, semuanya sudah. Nah, seperti ini teman-teman ya, pori-pori sudah tertutup semuanya. Oke, selanjutnya kita siapkan pernis teman-teman. Ini clear coat ya. Kalau bisa kita menggunakan HS ya. Jadi jenis clear macam-macam, ada yang MS dan HS teman-teman. Ini seri yang tertinggi, yang keringnya lama tapi hasilnya dijamin sangat memuaskan ya. Oke, kita akan naikkan pernis. Oke, setelah kita aduk semuanya pernisnya. Pernisnya sama teman-teman ya, perbandingannya 2 dibanding 1 ya. 2 pernis, hardenernya 1. Oke, kita semprotkan perlahan-lahan. Dan ini bukan pewarna teman-teman ya, ini murni pernis. Jadi ini benar-benar kayu natural teman-teman. Tidak menggunakan pewarna sedikit pun ya. Oke, kita usahakan yang rata. Kinclong banget teman-teman ya. Oke, kita lapis sekali lagi teman-teman. Ini tadi kita kasih jeda sekitar 15 menit ya. Ini bisa sebagai contoh nanti teman-teman jika ingin finishing meja, kursi, dan lain-lain dengan natural tanpa warna. Cara ini sangat praktis teman-teman. Dan hasilnya dijamin sangat keras dan sangat awet di kemudian harinya. Oke, semua sudah rata teman-teman ya. Ini sangat kinclong sekali teman-teman ya. Sama seperti ngecat mobil teman-teman ya. Kita tinggal tunggu keringnya saja teman-teman. Nah, setelah sekitar 8 jaman teman-teman ya, ini sudah kering teman-teman. Ini sangat kinclong sekali teman-teman ya. Hasilnya sangat keras sekali. Mantap teman-teman ya. Ini dijamin sangat awet sekali di kemudian harinya teman-teman ya. Untuk jangka panjang cara seperti ini saya rekomendasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Bantu kami tekan tombol like.
Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.